Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar radio RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus para pemudanya. Berbicara tentang pemuda artinya kita berbicara tentang pemimpin pada masa depan. Orang ulama pemberharu asal Mesir, Al-Imam Al-Syahid Al-Hasan Al-Banna, mengatakan syababul yawm rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin pada masa depan. Maka untuk mengetahui bagaimana kondisi umat Islam adalah dengan melihat pemudanya pada hari ini. Karena siapapun sekarang yang sedang berdiri di mimbar-mimbar Jumat, siapapun yang sedang mengimami kita di masjid-masjid, siapapun yang sekarang duduk di kursi-kursi DPR, siapapun yang mengeluarkan fatwa-fatwa tentang hukum sesuatu, saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala ambil mereka dan mereka akan pergi meninggalkan kita. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah silih bergantikan. Hari ini kita masih menjadi anak, besok menjadi pemuda, dan esok hari kita menjadi pemimpinnya. Maka bagaimana kondisi ke depan umat Islam adalah seperti itulah kondisi pemuda saat ini. Lalu kita melihat pemudanya banyak yang bermimpi, banyak yang mempunyai cita-cita ingin membangun suatu peradaban, ingin menjadi orang yang hebat di masa depannya. Namun sayang, mereka tidak dapat membangunkan dirinya sendiri di waktu subuhnya. Mereka masih terlelap dalam tidurnya. Mereka masih tenggelam dalam mimpi mereka. Kemudian dengan entengnya mereka mengatakan bahwa subuhnya aku tidak bangun ini karena aku mengidap satu penyakit namanya insomnia. Tidak dapat tidur pada malam hari. Para pemuda, ketahuilah, ketidakdapatan tidurmu pada malam hari atau ketidaknyenyakanmu tidur pada malam harimu bukan karena penyakit itu, tapi karena pola hidupmu yang tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menganjurkan ketika salat Isya selesai dikumandangkan, ketika salat Isya selesai didirikan, silakan untuk tidur. Nanti di sepertiga malam bangunlah kalian. Mengeluhlah kepada Allah. Mintalah sesuatu yang kau inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pola anak muda sekarang hidup berbeda. Selesai salat Isya, mereka bergerombol, berkumpul, nongkrong, terbahak-bahak, tertawa. Tapi lebih parah lagi bahwa mereka nongkrong, bergabung, berkumpul dengan kawan-kawannya, tapi HP masih ada pada tangan masing-masing. Wajah dan tatapan mereka hanya menatap layar HP-nya. Pikiran mereka, walaupun badan tubuh semuanya bergabung menjadi satu, tidak bersama. Tapi pikiran tidak bersama. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Yang satu bermain game, yang satu terlena dengan media sosialnya, yang satu berbangga diri dengan like, yang satu terlena terbuai dengan YouTube-nya. Mereka tidak tertawa. Inilah yang menjadikan anak muda kita semakin hari semakin mundur. Adanya smartphone menjadikan stupid people. Kembali lagi bahwa gambaran bangsa kita, gambaran umat Islam 10 tahun, 20 tahun ke depan adalah kita dengan melihat bagaimana anak muda kita sekarang. Kalau mereka sibuk dengan dirinya, mereka sibuk dengan gamenya, mereka sibuk dengan YouTube-nya, lalu mau dibawa kemana umat? Sebuah pepatah Arab mengatakan inna fi yadis syubbani amrul ummati wa fi iqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan para pemudalah kehidupan sebuah umat atau urusan sebuah umat, dan pada keberanian mereka lah kehidupannya. Lalu kalau urusan umat sudah diserahkan kepada pemuda, tapi pemuda tidak mau mengurusinya,
mau dibawa kemana umat ini? Kita lihat sejarah. Islam maju, berkembang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping memang ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tapi penggeraknya, pemotornya adalah para pemuda. Khalid bin Walid, Amr bin Al-Ash, Umar bin Al-Khattab. Bahkan kita saksikan ada seorang pemuda yang menjadi komandan dalam peperangan di umurnya yang masih belia, 16 tahun, yaitu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih belia, masih muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di belakang Abdullah bin Abbas, kemudian berkata kepada Zaid, Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, aku ingin memberitahu kepadamu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, jagalah urusan Allah. Yahfazuka, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, jagalah urusan Allah, jagalah agama Allah. Tajiduhu tujahaka, maka engkau akan mendapati Allah ada berada di depanmu. Kalau ada Allah berada di depan kita, artinya Allah akan membimbing ke jalan mana yang Allah kehendaki kita melangkah. Jadi kita melangkah bukan hawa nafsu kita, tapi karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melanjutkan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau menginginkan sesuatu, jika engkau ingin meminta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah sudah berada di depan kita. Maka apa saja yang ingin kita minta di dunia ini untuk urusan dunia, baik dunia maupun akhirat, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wahai pemuda, sadarlah, orang tuamu, bapakmu, ibumu, kakekmu, nenekmu, saudara-saudaramu, bibimu, pamanmu, suatu saat nanti akan meninggalkan kita dan kita akan hidup sendiri. Kita memiliki seorang istri, memiliki anak-anak yang butuh pimpinan darimu, yang butuh arahan darimu. Wahai pemuda, sadarlah bahwa suatu saat nanti yang akan menjadi ketua RT kalian, yang akan menjadi ketua RW, ketua kelurahan, bupati, bahkan presiden adalah kalian. Maka berbekalah dari sekarang. Fastadrik ma fatat. Berbekalah dari sekarang dengan ilmu pengetahuan, berbekalah dengan agama Islam. Berpegang teguhlah hanya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang muslihun, orang-orang pemberharu, bukan orang-orang yang perusak. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.